Wah, lihat guramenya guys. Posenya udah kayak model aja kan. Aduh, ada juga nih nasi goreng raja. Jadi lapar liatnya kan. Nah, sekarang kita lihat proses masaknya. Gurame yang posenya kayak model itu, pertama kita goreng di minyak panas kayak begini nih. Lihat deh, ikannya berenang guys. Jangan lupa dibalik ya. Terus ikannya kita tekuk kayak begini nih. Kalau sudah mateng, kita tiriskan deh. Nah, untuk kuah Thailandnya, kita panaskan kuah Thailand yang sudah disiapkan sebelumnya, guys. Terus masukin potongan jamur deh. Terus kita kucurkan kuahnya di gurame yang sudah digoreng barusan. Oke, selanjutnya aku punya nasi goreng raja. Cara masaknya kita goreng telur dulu ya guys, diorak-arik, terus masukkan bumbu nasi goreng yang sudah disiapkan. Potongan cabai merah dan selanjutnya masukkan nasinya ya. Aduk-aduk sampai bumbunya merata, terus tambahkan daun bawang. Aduk terus. Kalau udah, kita cetak di cetakan kerucut yang kayak gini. Next, kita plating di piring. Letakkan pink, empal suwir, dan sate lilitnya. Kita juga ada nih si giant edamame alias pete. Wow, kita bakar nih pete yang sudah cuci bersih kayak begini. Jangan lupa dibalik ya guys. Kalau sudah layu kayak begini, kita angkat deh. Guys, sekarang kita tuh lagi ada di tempat yang dia tuh spesialis banget sama satu. Dia tuh kayaknya posesif banget sama ikan ini. Raja Gurame, guys. Raja Gurame, guys. Ya, ini di daerah Jatiwaringin. Bener. Dan kita sekarang lagi mau makan yang namanya ada di sini tuh adalah gurame kuah Thailand. Wow. Tuh, potek. Dia terbentang buntutnya aja guys. Enak loh. Nih, ya. Dagingnya lihat, guys. Uy. Coba ya. Crunchy banget, Ces. Beneran. Parah. Wow. Aduh. Lihat guys, tuh. Uy. Guys, guramenya gurih banget. Sausnya agak, kuahnya agak pedes ya? Bener. Raja. Guys, nah kan bener kayak kuah tom yum, soalnya ada jamur-jamurnya nih. Hadir dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging guramenya lembut banget loh. Rasa kuahnya membuncah, guys. Selain dari ikan kan enggak mungkin dong enggak pakai nasi, bener, guys, ya kan? Harus dong pakai nasi. Nah, di sini kita tadi dikasih pesen nasi goreng raja. Coba ya. Guys, ini kayak menara apple gini, guys. Ini ya? Kayak rempah semua, guys, isinya. Nah. Aku mencium aroma kencur loh di sini loh. Coba ya, kita cobain dulu ya. Aduh, aromanya edun. Cobain guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Guys, nasi gorengnya ada kencur-kencurnya ya, berasa. Ada kencurnya. Dan ini kayak ini ya. Kalau orang makan ini tuh kayak apa ya? Sebenarnya dia dapat combo maksimal ya. Benar. Soalnya udah ada suiran dagingnya juga, guys. Benar, guys. Ini ya. Ya. Daging sapinya ini juga enak banget, guys. Dia lembut dan agak manis ya. Ya, coba kita cobain pal, kempal gitu ya. Nah, sama aku paling senang makan nasi goreng. Apapun nasi gorengnya, aku senang kalau ada potongan timunnya. Benar. Soalnya jadi seger, mbak ya. Nih, guys. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng rajanya, endol banget guys. Ulala, bumbunya membuncah. Aku pikir timunnya timun seger. Nyatanya acar. Acar, guys. Enak banget. Wow. Aduh, Gusti. Itu aroma rempahnya juara banget. Dan aku paling suka banget nasi goreng kayak ada kencur-kencurnya ngunah, guys. Nasi goreng tuh kayak favorit semua orang ya. Asli. Hampir semua orang pasti suka nasi goreng ya. Ini aku mau tambahin sambelnya sama bawang goreng. Nasi gorengnya jadi makin endol surendo tak kendol-kendol. Nah, ini ada sambal terasinya juga, guys. Nih, guys ya. Mari sekarang kita coba. Wok-wok, guys.
Eh tunggu. Apaan tuh? Pakai ini dong. Oh, nah gitu, baru nih nasi goreng ya idaman kita semua, ya kan? Let's go, berapa guys? Dimakan pakai emping, makin nampol. Suara ini ngenyak kan? Mas Dimas, ya. Saking enaknya nasi goreng ini guys, aku sampai lupa sama ikannya guys. Ikannya harus dicampur. Pantesan ikannya nengoknya kesana ya. Benar. Dia pasti ngerasa dicuekin sama ini kita. Ini kayaknya ya. Nah guys, ini guramenya juara sih. Tuh guys. Kuahnya. Jangan lupa guys, dicelup-celup dulu Mas Dimas. Nih. Ini aku akan siram dia. Aduh guys, dia murah. Uwek-uwek nasi jangan kasih kendor. Beleweken guys. Yang di rumah pasti ngiler kan? Guramenya berenang di lambung dan usus 12 jari aku nih. Kuahnya, bikin aku jadi semangat makan. Guys, perpaduan antara nasi goreng raja sama ikannya guys, benar-benar membuat aku berdetak kagum guys. Ini enak banget nasi gorengnya Endol sama kuah Thailandnya yang aduh ngonak nah guys. Kuahnya tuh seger banget dan ada pedes-pedesnya. Yes. Ini juga benar-benar ancaman guys. Ini enak. Iya kan? Tapi ada yang nganggur juga di depan. Nah, ini adalah upeti. Benar. Bagi para raja-raja tersohor ya kan. Karena pete itu adalah warisan leluhur guys. Nih. Yuk makan pakai pete nasi gorengnya sama aku suka banget acarnya sih sejujurnya. Nih. Guys. Petenya nongol guys. Lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan juga nih. Petenya hadir. Yang lagi bingung makan apa coba deh bikin nasi goreng pete. Wih pasti enak banget. Nasi goreng sama pete, ancaman! Nah, namanya juga nasi goreng raja kan? Jadi lengkap banget dia. Ada satenya. Ini seperti sate lilit ikan guys ya. Mari kita coba. Sate lilitnya juga gak kalah enak loh. Sate lilitnya Endolita. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita mau makan oseng mercon super pedes. Tapi bikin lagi, tetap dibikin lapar ya.